Hello, fantastic people. How are you today? Hope you enjoy my vlog and have a wonderful day. Oke, sekarang mau bikin gorengan. Ini bumbunya dulu ya, pakai adonannya, tepung biasa, terus tepung beras ya, chicken powder, kaldu ayam bubuk, merica, pepper, white pepper, garlic powder, bawang putih bubuk, dan tamarik atau kunyit. Terus kasih air ya. Ini aku pakai air keran karena air keran di sini sebetulnya boleh diminum ya. Jadi nggak apa-apa. Bersih air kerannya. Ini adonannya udah jadi ya. Tadi aku tambahin terigu lagi sedikit supaya ini tadi kebanyakan airnya. Udah nih udah jadi. Sekarang kita mau masukin daun bawang. Ya, spring onion and cabbage. Terus kemarin ada sisa nih jagung. Ada jagung, ada carrot, ada ayamnya. Aku mau masukin juga sekalian ke dalamnya. Jadi ada wortelnya, ada jagungnya, ada ayamnya, ada kol sama daun bawang. Ada cabbage, spring onion, a carrot, a corn, chicken, luxury nih gorengan. Oke, mari kita goreng. Oke, minyaknya udah panas, kita mau goreng ya, bakwan bala-bala atau apalah namanya. Bala-bala. Terbalik ya. Bala-balanya. Kasih sama apa? Bala-balanya habis dibalik ya. Kita masak sampai crunchy, terus sekarang mau masak cah sayur. Cah sayur ya, cuman mau pakai bawang putih aja. Oke. Masukin bawang putih. Terus masukin yang batangnya dulu ya, yang keras. Kita kasih air dikit ya. Supaya yang batangnya ini pas dulu, baru nanti kita masukin yang sayur. Masukin yang daunnya ya. Kita mau kasih bumbu-bumbu ya, chicken powder, kaldu ayam bubuk, sama merica atau lada, pepper, sama kasih salt atau garam. That's it. Tiriskan dulu supaya minyaknya
parut. Kita angkat bala-balanya, kita tiriskan supaya minyaknya bisa ditiriskan. Apa sih coba? Kita bersihkan minyaknya ya, supaya tidak ada yang tersisa dari gorengan yang sebelumnya. Baru kita masukin kloter berikutnya. Oke, dan sekarang kita mau goreng lagi ya. Bala-bala yang udah ready, aduh yang ini bala-balanya yang udah ready ya, crunchy sekali. Resepnya tepung beras sama tepung terigu ya. Kalau pakai telur bisa lebih enak, tapi lebih cepat lemes ya, crunchy-nya cepat hilang gitu maksudnya. Kita pindahkan tempat ya, sayurnya udah mateng. Oke, ini dia sawi hijau ready dengan garlic ya, sayur apa ini, kayak kailan gitu ya, sawi hijau lah dengan bawang putih ready. Pakai ayam ya, campur-campur. Selamat menikmati.